Jadi suaranya kecil aja. Pandi. Tadi ada pengantinnya tuh. Ada Pak. Ya Pak, ada Pak. Yes, Pak. Kemudian pulang ada Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei. Oke, apa lagi? Laos. Myanmar, Boja, Filipina, Brunei, Myanmar, Vietnam. Ya, yang terakhir negara Timor Leste masih on the way. Kamboja terakhir. Kamboja. Jadi Indonesia di peringkat 9 dan anggota Asia lainnya telah menyepakati. Halo, masih jelas lah suara Ibu? Masih. Yang pertama ekspor dan impor. Masih ingat ekspor apa, impor apa? Impor. Masuk. Nanti ekspor apa, ekspor? Mengirim barang ke luar negeri. Ekonomi negara Indonesia di sektor perdagangan cukup panjang komunitas ekspor makan. Jadi ekspor ini adalah pengiriman barang ke luar negeri dan ini adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Jadi ruang lingkupnya ini lintas negara atau antar negara. Yang pertama kita bahas Indonesia. Ibu kota Indonesia apa? Nova? Jakarta. Okay. Nah, jadi kegiatan ekonomi negara Indonesia di sektor perdagangan cukup maju. Tapi sekarang kan kita masih di level berkembang nih. Jadi bagaimana caranya suatu hari nanti di level maju. Nah, kita lihat di sini komoditas ekspor non migas negara Indonesia. Yang pertama, hasil hutannya perkebunan. Lalu hasil budaya tambaknya udang windu. Lalu komoditas migasnya sama itu. Tapi kendalanya kita di sini ekspornya kebanyakan kita masih di minyak mentah. Harusnya nanti suatu hari kita bisa mengolah sendiri minyak hasil bumi kita tanpa membeli lagi minyak matangnya dari
negara lain. Nah, jadi di sana sedihnya Indonesia masih mengekspor minyak mentah, cuma ya nanti membeli lagi minyaknya tapi dalam bentuk matang. Jadi PR kita di sana tidak bisa, masih PR di dalam mengolah akan menggunakan minyak bumi tersebut. Lalu negara kedua di sini Malaysia. Ayu, ibu kota Malaysia apa, Ayu? Kuala Lumpur. Daerah perindustrian terbesar di Malaysia ini terletak di Shah Alam dan Petaling Jaya. Jadi kedua daerah perindustrian tersebut menghasilkan kayak ban mobil, rakitan mobil, baterai, makanan. Lalu dalam kegiatan perdagangan antar negara, Malaysia ini mengimpor semacam bahan kimia, mesin-mesin, transportasi, hasil industri. Nah, itu. Lanjut aja langsung ke negara berikutnya, Singapura. Santi, ibu kota Singapura apa? Singapura. Iya. Okay. Kalau julukannya, Valerie, apa julukan Singapura? Oh. Apa nama nama? Kalau ni apa? Kalau apa? Masih. Julukan Singapura apa nak? Seribu satu larangan. Satu larangan. Negara 1001 larangan. Jadi Singapura merupakan negara perdagangan terbesar di Asia Tenggara karena letaknya yang strategis. Nah, ini perlu banyak belajar kita dari negara Singapura. Kenapa? Ini sebenarnya negara kecil, malah lebih kecil daripada Pulau Kalimantan kan sudah kita ketahui, tapi negaranya dalam level maju. Nah, di sini Singapura memiliki pelabuhan laut sebagai pelabuhan persinggahan dan sebagai aktivitas ekspor-impor, sekaligus berperan sebagai titik sentral dari kegiatan penyebaran atau distribusi barang dari atau ke negara-negara sekitar. Tekstil baja, elektronik, pakaian jadi, percetakan, penerbitan. Jadi kalau disimpulkan, negara Singapura ini bergerak di bidang industri yang dominan. Oh, lalu komoditas impornya minyak bumi mentah, timah, karet alam. Jadi didominasi kayak macam barang tambang lah dan hasil hutan. Jadi kawasan industri negara Singapura adalah kawasan industri Gunung Loyang dan Kranji. Berikutnya negara Myanmar. Myanmar. Ibu kota Myanmar. Ibu kota Myanmar apa? Naypyidaw. Ya. Bu. Yang lain bisa bantu? Ada. Bisa. Naypyidaw. Pidaw. Naypyidaw. Iya, benar. Ayo kalau dulu. Negeri Mas. Olivia, julukan Myanmar apa nak? Bon. Ayo, yang lain boleh bantu. Tanah emas. Iya, siapa tadi yang nyebut tanah emas? Benar. Oke, jadi juga Myanmar tanah emas. Barang-barang ekspornya antara lain kayak semen, kapas, pupuk, kalirami, beras. Barang-barang impornya seperti mesin-mesin, tekstil, alat transportasi, besi dan baja, serta obat-obatan. Next, Vietnam. Ini siapa lagi lah? Vietnam. Ega, ibu kota Vietnam apa?
Ibu kota Vietnam. Enja, ibu kota Vietnam. Ayo. Dipan, Dipan tuh Dipan. Oke, okay, Dipan, Dipan, ibu kota Vietnam. Hanoi. Iya, yeah, benar, Hanoi. Status. Nah, jadi komoditas perdagangan ekspor utama Vietnam ini seperti batu bara, karet, dan bahan kertas. Jadi, ke arah barang tambang sama hasil hutan. Lalu komoditas impor yang utamanya seperti bahan bakar, mesin-mesin, baja, pupuk, obat, dan bahan-bahan kimia. Next. Laos. Nova, ibu kota Laos. Apa Nova? Aku gak tahu, tahu. Ayo. Ini pelajaran sebelumnya soalnya. Siapa yang mau bantu Nova? Ibu kota Laos. Vientiane, Vientiane. Iya, benar. Vientiane. Oke, negara Laos ini mengembangkan perdagangan antar negara dengan utamanya seperti timah, kayu, dan kulit binatang. Lalu mengimpor komoditas seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin, alat listrik, sepeda, kapas, besi baja. Besi baja. Jaidan ada lah, Jaidan. Ada buat Jaidan dulu. Aduh. Ibu tanya. Oke, sudah. Ini gue. Julukan negara Laos apa Olive? Halo. Ada ingat. Oke. Okay. Ada ingat. Dan temannya apa? Ibu kota, bukan ibu kota. Julukan Laos. Julukan Laos. Angkor Wat. Angkor Wat. Halo. The Locket Lane. Iya, benar. The Locket Lane. Oke. Okay. Aman. Yeah. The Locket Lane. Sekitarnya itu berupa. Sudah ada perairan, maksudnya. Nah, negara Laos mengembangkan perdagangan antar negara dengan... Ya, tadi sudah. Next, langsung Kamboja. Kamboja. Ibu kota Kamboja. Siapa nih yang belum ibu tanya? Moza. Moza, Moza, ibu kota Kamboja, Moza. Apa Moza? Phnom Penh. Iya, benar. Phnom Penh. Oke, negara Kamboja berusaha mengembangkan perdagangan antar negara dengan komoditas ekspor utamanya antara lain karet alam, beras, kayu, dan basa ini. Nah, di samping itu Kamboja mengimpor komoditas yang dibeli dari luar negeri ini obat-obatan, tekstil, pupuk, mesin-mesin, bahan kimia, alat mesin, bahan kimia, alat listrik. Filipina, ini Dava ada Dava. Nah. Dava ada tak? Hilang woi. Hilang. Paham. Siap. Ayo, di sini bukan berapa orang. Santi, ibu kota Filipina. Filipina. Santi mana Santi? Halo Santi, ibu kota Filipina. Mana Santi? Kan ada. Olive, ibu kota Filipina. Manila. Iya, benar. Manila. Manila, Manila. Perdagangan antar negara dengan komoditas ekspor utamanya antara lain ini serat Manila, gula, kopra, tembakau, biji besi,
Nah, kalau impornya minyak bumi, peralatan industri, gandum, dan bahan makanan. Next, Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei, ayo. Ibu kota Brunei. Ayo, ibu kota Brunei. Brunei, Brunei. Bandar Sri Begawan, Bu. Benar, Bandar Sri Begawan. Oke, kalau julukannya masih Ayu. Ini karena pendapatan per kapitanya yang tinggi. Akhirnya dia dijuluki negara apa? Boleh yang lain bantu? Dolar, bro. Petrodolar. Oke, jadi komoditas ekspor utama negara Brunei ini minyak gas bumi, karet, lada, kulit kerbau. Kalau yang diimpor Brunei, mesin-mesin pertanian, tekstil, bahan makanan, dan hasil industri lainnya. Next. Langsung negara berikutnya, Thailand. Dipang, ibu kota Thailand. Bangkok. Bangkok. Iya, benar, Bang. Iya, iya. Oke. Okay. Bangkok, Bangkok. Bukan Thailand, apa? Gajah putih. Gajah putih. Ini ada beberapa sebenarnya ceritanya. Gajah putih, seribu pagoda. Tumbung padi. Iya, benar. Tumbung padi. Seribu pagoda. Ada lagi satu. Iya, seribu pagoda. Benar, cantik. Nah, negara Thailand mengembangkan perdagangan antar negara dan komoditas ekspor, utamanya beras, kayu, ikan laut, karet, timah putih, gula. Lalu impornya minyak bumi, mesin-mesin industri, mobil, alat listrik, motor, dan pupuk. Ingat nggak nih? Kenapa Thailand salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa? Kenapa? Karena tidak ada yang menarik. Karena kekurangan ini dong. Kayak anunya kurang. Iya benar, karena sumber daya alamnya miskin, kurang. Pertaniannya kurang tertarik dengan terakhir ini masih on the way sebenarnya ke ASEAN, tapi kita bahas juga satu Timor Leste, negara yang ibu kotanya ya, ibu kota Timor Leste, Pak. Lili. Oke, julukannya apa? Julukannya Mitorosae. Iya, bumi Lorosae. Nah, produk ekspor hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri, dan begitu pun juga jasa. Yang bisa cek bukunya masing-masing, apa? Ini ada pertaniannya, ada hutan, ada perikanan, pertambangan, dan industri. Lalu berikutnya, pengiriman atau pertukaran tenaga kerja. Nah, ini PR kita juga salah satunya di sini. Kenapa? Karena tenaga kerja yang kita kirim, yang kita ekspor, kebanyakan itu tenaga kerja yang bekerjanya nanti sebagai bawahan. Ibaratnya jadi pembantu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain kan juga ada yang di perusahaan. Tapi kalau negara luar yang bekerja di Indonesia, kebanyakan mereka bekerja di perusahaan. Jadi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN ini berkaitan dengan tenaga kerja, adalah tenaga kerja dari negara-negara ASEAN bebas bekerja di negara-negara anggota. Jadi misal Ayu nih orang Indonesia kan, nah Ayu bebas bisa bekerja di Singapura, di Malaysia, di Brunei mungkin, asal itu masih di ruang lingkup ASEAN. Oke, karena adanya perdagangan bebas termasuk juga tenaga kerja yang bebas bekerja di negara-negara anggota.
Nah, dengan diberlakukannya MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN membawa dampak baik dan buruk. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Dampak baiknya atau positifnya bagi tenaga kerja yang berkualitas dapat bersaing dengan tenaga kerja asing untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan upah yang baik pula. Tapi di sini kelemahannya, tenaga kerja yang kurang berkualitas akan sulit mendapatkan pekerjaan karena semakin banyaknya saingan dari tenaga kerja asing yang merupakan anggota masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi tugas kita di sini, PR kita supaya meningkatkan kualitas diri kita di bidang pendidikan. Nah, jadi bisa kita bersaing dengan negara-negara di luar di ASEAN tadi khususnya. Kita lanjut ke Daniel. Nah, mungkin belum familiar, kalian mendengar ini. Jadi ini singkatan dari the Southeast Asian Minister of Education Organization. Ini organisasi internasional yang dimaksudkan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan. Jadi dari bawah ini karena ya. Selamat Pak Bo. Apa? Selamat Pak. Halaman 51 paling bawah. Ya, dapat. Belum. Sudah. Halaman. Ayo sukses. Ya, Bu. Tanya jawab, Bu. Apa benar? Tanya jawab. Nah, jadi ini bulan the Southeast Asia Minister of Education Organization atau SIAMEO. Ini organisasi internasional yang dimaksudkan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di Asia Tenggara. Jadi itu ruang lingkupnya pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan. Tapi masih di kawasan Asia Tenggara, Southeast. Jadi organisasi ini dirikan pada 30 November 1965. Lalu kita lihat di sini, ada beberapa tujuan dari SIAMEO. Yang pertama, untuk menghasilkan profesional di bidang nutrisi melalui akademik, pendidikan, dan pelatihan. Jadi dilatih dulu supaya profesional. Lalu melakukan penelitian dasar dan operasional dalam nutrisi untuk kebaikan kondisi gizi. Jadi lalu yang ketiga, mendukung konsep gizi saat ini dan bukti sebagai basis untuk penentu kebijakan dalam gizi. Yang keempat, menghubungkan dan memberikan bantuan teknis kepada lembaga-lembaga pelatihan dan penelitian gizi. Karena meningkatkan kerjasama ilmiah dengan di bidang maksudnya ruang lingkup nasional dan internasional. Jadi kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita ke pusat kegiatan regional SIAMEO. Di sini ada 4. Yang pertama, Regional English Language Center. Ini stay-nya di Singapura. Singapura. Jadi di bidang masalah bahasa Inggris. Lalu yang kedua, Regional Center for Tropical Biology. Jadi Indonesia di sini sebagai negara penyelenggaranya. Yang ketiga, Regional Center for Educational Innovation and Technology. Ini awalnya saya di Vietnam, lalu sekarang di Thailand, dipindah. Jadi ini masalah inovasi pendidikan dan teknologi. Lalu yang terakhir, Regional Center for Education Science dan matematik, ini di Malaysia. Jadi masalah pendidikan sains dan matematika di sini yang dijuluki. Jadi tunggal apa? Ada sih ya. Tapi mungkin tahu ini ada selain SEA Games ini ASEAN Games. Ada yang tahu bedanya SEA Games dengan ASEAN Games? Sea Games, huruf-hurufnya. Hah? Huruf-hurufnya lain. Hurufnya lain. Tes. Hurufnya lain. ASEAN Games 4 tahun sekali.
ruang lingkupnya yang pertama beda anak lah. Kalau SEA Games ini Southeast berarti penyelenggaranya di Asia Tenggara. Kalau Asian Games itu lebih besar ruang lingkupnya seluruh itu Asia. Di Asia, seluruh benua Asia. Seluruh Asia. Iya, seluruh Asia. Diam, diam. Oh, jadi saya juga ikut. Di sana kan Asia ada beberapa, ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Selatan. Nah, jadi semua negara di benua Asia itu Asia Games. Tapi Games ini terfokus di Southeast, di Asia Tenggara saja. Jadi yang negara masuk Asia Tenggara saja yang bisa ikut. Lalu perbedaan yang berikutnya, kalau SEA Games ini diadakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya, kalau ASEAN 4 tahun sekali. Iya benar, ASEAN Games itu 4 tahun sekali. Kita lihat di sini. Dan olahraga Asia Tenggara atau Southeast Asian Games atau biasa disingkat SEA Games. Ini adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Nah, ibu cek. 11 negara Asia Tenggara. Apa aja itu? Nanti yang pertama. Peta. Oh, ini kah? Indonesia, Indonesia. Singapura. Balam-balam. 11 negara Asia Tenggara. Berarti apa aja yang ada di Asia Tenggara negaranya? Gak tahu. Belum tahu, Bu. Belum. Tes. Cek. Satu. Belum. Napas. Lakasi lambat santai weh. Ya buka dulu gue. Ayo kita skip dulu lah. Teman yang lain Noval, nomor 1 apa? Hapok. Napa nomor 1? Nomor 1 napa? Hapok kan. Hapok. Nomor 1 napa, Bo? Wait. Hapok. Santai dulu. Iya, aku di skip ibu sudah. Asia Tenggara. Ulun mau tahu. Negara Asia Tenggara yang pertama apa? Indonesia. Apalagi? Malaysia. Filipina. Singapura. Singapura, Thailand, Filipina. Filipina. Thailand, Filipina, iya. 7. Brunei Darussalam. Iya, Brunei. Vietnam. 8. Timur Leste. Myanmar. Timur Leste. Iya. 10. Apa lagi, Bu? Oke, supaya mudah Pian ingat. Jadi 10 anggota ASEAN itu negaranya ditambah 1 Timur Leste. Bu maaf bu, tak keluar tadi bu. Nah, jadi kita ingat sebut negara Asia Tenggara, kita ingat 10 negara anggota ASEAN plus 1 Timur Leste. Oke. Oke. Nah, peraturan pertandingan terus. Olahraga Asia Tenggara atau Southeast Asian Games Federation dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional dan Olimpiade dan Dewan Olimpiade Asia atau OCE. Jadi SEA Games ini diikuti oleh 11 negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Jadi diadakan 2 kali. Atau kalau bahasa Indonesianya ini sering disebut dengan Pekan Olahraga Asia Tenggara. Oh, Asian Games. Yang tahun kemarin Asian Games di nomor berapa? Juara berapa? Juara. Juara. Dua. Yakin.
4 juara satu badminton tunggal putra siapa? Jangan ganda putra. Juara satu yang badminton tunggal putra siapa? Buka Google, buka Google. Jojo. Mano. Ya benar, dia namanya. Manusia, manusia. Manusia, manusia. Jojo siapa nama aslinya? Itu kan nama panggung. Manusia, manusia. Gogo. Kata. Jojo itu siapa? Jojo Diningrat. Bambang, Bambang. Jojo Diningrat. Jonathan Christie sudah. Oke, kalau yang juara ganda putra siapa? Jonathan Christie. Ya itu Jonathan Christie tunggal putra. Yang ganda putra siapa yang menang kemarin? Lana nih, Lana ganda putra siapa? Orang-orang. Orang-orang. Ini yang julukannya The Minion. ASMR, ASMR. Lupa untuk masker, Blay. Rusak, Blay. ASMR, ASMR. Kevin. Bal, tes, bal. Bal. Napa, napa? Napa, bal? Jadi ada beberapa besar kemarin sebagai negara yang perolehan medali emasnya terbanyak. Diam diam. Nah jadi kejadian pada awalnya ini berasal dari olahraga semenanjung Asia Tenggara atau Peninsular Games atau yang hanya diikuti oleh beberapa negara yang berada di semenanjung Asia Tenggara. Jadi awalnya cuma ada Malaysia, Burma. Burma itu nama sebelum jadi Myanmar. Lalu ada Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Singapura. Singapura. Burma. Burma. Pura. Pertandingan pertamanya ini diselenggarakan tahun 1959 di Bangkok, Thailand. Oke, lalu kemudian setelah bergabungnya Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina itu tahun 1977, Southeast Asian Peninsular Games ini diganti namanya jadi Southeast Asian Games. Sampai sekarang, SEA Games atau istilah lainnya, bahasa Indonesia Pekan Olahraga Asia Tenggara. Ini an equation. Boleh ada yang ditanyakan? Nova, Santi, Ayu, siapa lagi tadi? Divan, Valerie. Pelajaran yang sebelumnya boleh mau ditanyakan? Enggak ada. Iya, iya. Dedek, dedek. Mau, Ma. Orangnya berapa ini? 16. 16. 16 kah? Nah, awam bagi. Bu, pertanyaan enggak? Nah, Ibu. Sediakan ini aja, kertas sama spidol.
Pulpen aja, Bu. Pulpen ini nah tuh buku. Pulpen. Ya, Ibu beri 10 soal. Jawab di kertas sama-sama. Uma, Ibu. Eh, berdiaman aja dong, Re. Sudah. Siap dan kira-kira 10 soal lah. Diaman lah. 5 5. Jujur. Ini harus jujur kayak apa menceknya Kena? Dilihatkanlah kertasnya Kena satu-satu. Oke. Okay, nomor 1 ya. Kepanjangan dari Mea. Mea, oh iya. Apa kepanjangan dari Mea? Belum, Bu. Beri waktu. Apa tadi, Bu? Apa kepanjangan dari Mea? Yang baru kita bahas tadi. Sudah. Bu, kan ingat, Bu. Dua. Kan diingat. Baru dibahas. Sudah. Apa kami yang... udah. Bubuk boleh lah. Jawabannya dijawab di kertas, kemudian nanti dikirim ke grup WA lah. Di grup WA dikirim. Dipoto. Oke. Buktinya dikirim. Oke. Okay. Ya. Nggih, Pak. Oke. Nggih, Pak. Kedua. Udahlah, nomor 1. Diulang. Apa kepanjangan dari Mea? Hah? Ya. Belum, Bu. Sudah. Belum. Belum. Oh, belum. Halo. Ajoi, Bu, nomor 2. Dah. Oh, belum. 2. Nomor 2, Bu. Udah, Bu. Next, Bu. Ya, lanjut. Nomor 2. Sebutkan. Iya, harus stabil, Nak. Pernah 10 negara yang menjadi anggota MEA. Sebutkan 10 negara yang menjadi anggota MEA. Yang menjadi anggota MEA. Kedusa soalnya ditulis. Nih. Langsung jawabannya loh, Bu. Ibu. Jawabannya aja. Sebutkan 10 negara anggota MEA. Belum, Bu. Belum. Mencari dulu. Cari-cari. Boleh mencari, Bu. Sebutkan 10 negara nyaman ya. Anggota MEA 10 ya. Jadi, Bu. Belum, Bu. Oke, betul ini. 2 menit lah. Mak. Pasti dapat nih bahapal yang ngermet buku desain. Laos, Kamboja, Laos. Jadi sambat. Kalau Bu, tahunnya disambat. Dalam hati, Mak. Filipina. Diam. Desar. Lupa nih, Bang, Betty. Brunei. Sambatnya teman, Pak. Kalau sudah. Belum. Sudah. Thailand. Belum, nomor 3, Bu. Timur Leste.
Timur Leste. Tiga delapan hafal Sudah. 10 ke 11. Kayaknya 10 kan. 2 3 4 5 6 7 11 loh, Bu. 10. 11, Bu. 10 kalau Bu. 10 10 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nomor 3. 10 lah. Nomor 3. Nomor 3. Apa impor negara Indonesia ke negara Malaysia? Ekspor Indonesia ke Malaysia minyak mentah, besi baja. Minyak mentah, besi baja. Indonesia ke Malaysia. Minyak mentah. Kenapa Bu? Minyak mentah. Impor Indonesia ke Malaysia. Minyak mentah. Minyak mentah, besi baja. Ada. Tuh ada besi, minyak mentah, besi baja. Ekspor. Besi baja, minyak. Ekspor ke impor, Bu? Impor. Impor, Bu. Oh, impor, Pak. Impor. Alamak. Impor. Impor ada. Impor, Kak, Bu? Impor. Ada. 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 Tolong. Ke Malaysia. Oh, ada. Ke Malaysia, Bu. Udah berempat, Bu. Eh, tunggu. Belum. Ke Malaysia, belum. Masih. Ibu. Tunggu. Ibu. Terus. Indonesia, Malaysia, kalau, Bu. Apa Ibu. Impor Indonesia dari Malaysia? Indonesia, Kak, Bu. Sudah. Bahan kimia. Indonesia ke Malaysia. Iya. Impor Indonesia dari Malaysia. Udah. Belum. Bahan Indonesia kimia ke dan benang. Jawabannya betul. Malaysia ke Indonesia. Kak, Indonesia ke Malaysia, Bu. Impor Indonesia dari Malaysia. Impor tadi kan membeli barang dari luar Indonesia. Berarti apa barang impor yang kita beli dari Indonesia? Mana nih dari Malaysia? Balon. Nah, Bu, nomor rapat, Bu. Balong. Tunggu. Sabar, woi. Lagi. Kecoklat. Udah. Apa? Kenapa, Bu? Tunggu. Balam. Dah. Berarti kong balam. Lanjut. Lima soal. Ini tinggal empat jawab mana? Nomor empat lah. Belum lagi. Yo. Oke. Nomor empat. Iya. Nomor empat. Apa bu soalnya, Bu? Nah, nomor empat, Bu. Apa kepanjangan lama dari? Lama kali omong kau. Kepanjangan dari Cameo. Apa tadi, Bu? Napa, Bu? Apa kepanjangan Cameo? Napa, Bu? Kepanjangan si Cameo. Iya, Bu, udah. Belum. Apa kepanjangan dari Cameo? Iya. Hati-hati hurufnya. Kepanjangan dari Cameo. Oke.
Ada tadi sudah Ibu jelaskan. Sabar, Bu. Iya. Bu. Sabar, Bu. Belum, Bu. Bu, Ibu yang bahasa Inggris dulu, Bu. Yang bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris. Saya main. Tuh di depan di pot. Dah, Bu, dah, Bu, dah, Bu. Tuh di warung makan depan tuh. Apa? Oi. Manis. Tuh di warung makan depan tuh meniru tuh. Putri Ayu. Kelihatan sangat di sini. Tiga wila Nova. Sudahnya boy. Satu udah di depan. Bu nomor limanya apa nomor lima? Ya. Lima. Nomor terakhir. Iya ya. Kenapa ada apa di mana? Dua perbedaan SEA Games dan ASEAN Games. Apa tadi? Sebutkan dua perbedaan SEA Games dan ASEAN Games. Hah? Oh, apa tuh? Tidak ingat. SEA atau SEA Games lah. Tidak ingat. Sebutkan dua perbedaan SEA Games dan ASEAN Games. Sudah? Belum. Belum. Oh, oke okay, ini waktunya lebih lama lah. Ini waktu 5. Dua perbedaan SEA Games dan ASEAN Games. Tadi Ibu jelaskan sudah. Dua perbedaan SEA Games dan ASEAN Games. Untuk penting ada beda Pak. Ada lagi satu, ingat lagi. Laman berapa? Iya, mari Pak. Tadi ingat. Tadi ada jelaskan. Depan. Apa dua perbedaan SEA Games dan ASEAN Games? SEA Games dan ASEAN Games. Kalau SEA Games apa? Kalau ASEAN Games apa? Belum. ASEAN. ASEAN Games. Jadi ada perasaan. Sudah. Cuma dapat. Belum. Sudah. Oke. Okay. Nanti di foto jawabannya dikirim ke grup apa? Okay. Oke. Kalau sudah selesai nanti di foto jawabannya dikirim ke grup. Sudah. Ulun kirim mode ibu. Dinilai kak, Bo.
dinilai kita, Bu. Karena kita istirahat 10 menit dulu, maklah. Sejam kemudian nanti kita pelajaran IPS. Oke? Okay? Oke. Okay. Kita istirahat 10 menit dulu dari sekarang. Oke, Bu. Oke. Matikan, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matikan, Kak. Matikan, Kak, Bu. Matikan, Kak, Bu. Tidak usah dimatikan. Matikan. Istirahat aja, biarkan aja HP-nya. Kita istirahat 10 menit lah. Istirahat 10 menit dulu, nanti jam 5 masuk lagi. Jam 5 lewat 5. Ibunya masuk lagi, kita siapkan materinya pelajaran PKN. Oke? Oke. Oke, siap, Pak. Oke. Sintesis. Tanya ke Bang, tak kenal lah. Kada. Oke. Okay. Ini simpani dulu. Simpan dulu. Ini untuk baju. Ini untuk baju. Rabit kena kada kalau dijahit. Baju kan mau jadi kayak. Mau saya ini sudah orang sok. Mana sana? Karena beruang. Selain aku tentunya. Baiklah teman-teman, kita berempat harus menyelamatkan hari esok. Aku matikan lagi.
Tenang ya, kok ya. Lagi rajin anak-anak. Jangan ya. Makan dulu juga ya, makan. Keiko, Putri Ayu, Muhammad, siapa nih, Nopal, Rega. Yang lain matian enggak?
Oke, kita masuk ke pelajaran jam kedua, pelajaran PKN. Jadi silahkan anak-anak sekalian buka masterbooknya, ya, buka masterbook halaman untuk mata pelajaran PKN halaman 31 tadi informasinya lah, si ibunya sudah masuk. Oke, semangat belajar lagi lah. Tidak, siap, tidak. Hati-hati. Kok ibunya enggak kelihatan ini? Sudah siap. Insya Allah. Ada yang belum masuk, anak? Sepale. Kenapa, dok? Kenapa Nova hidup? Sepale. Bapak kau mati, siapa mati? Gimana kalau mau kena kakan? Ya sudah. Ada apa-apa yang belum masuk, kita aja dulu yang adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selanjutnya kita hari ini masuk ke pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semuanya sudah punya bukunya masing-masing, masterbook masih yang kita gunakan? Sudah. Belum. Wow. Ada halaman 30 kita bukunya dulu. Kita pulit. Halaman 30. Kalau yang sudah ada bukunya buka halaman 30. Pelajaran apa, Bu? Pak 30. PKN. Pal. Oi. PKN. Ada apa? Masterbook PKN halaman 30. Bu yang anu kok bawa kemampuan melakukan memikir ini kok, Bu? Hah? PKN. Tapi diam. Itu umpan apa, ai? Mikir. Ini umpan apa? Lelet kepalanya, Bu, ai. And kita poin yang cenak hari ini, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah ketemu? Ya. Itu 30, Bu, ai. 30. Besar 30 juga. Oh. 30 bukan 130. Nah, kita buka 130. Di bagian belakang. Apa kok? Pal. Pal. Mencari halaman dulu, nah. Berenai. Udah. Pal. Pal. Belum. Pak. Oh. Oi. Gua aja kangen Novalai, makanya mencari I. Agil. Pak. Rambut. Rambut. Pak. Sambil kita tunggu yang belum masuk lah, sambil Pian siapkan dulu materi. Ayo belum. Bu yang ini enggak, Pak? Belum. Nomor 30. Ayo. Yang buan kabel kan nih, Bok. Faktor yang memaksa Belanda keluar dari Indonesia. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Poin C. Paling terakhir nggak, Bok? Halaman berapa, Bok? Ayo, Pak, Lumbu. Yang penerapan juga, Bok. Bok, ya, ya, penerapan. Ibu, ayo. Bok, ya, Bok. Bok, ayo, Bu. Masuk, Bok. Bu, ayo, kada mau aja, Bu, ay. Ya kak, yuk coba dulu sambil kita ada tunggu. Pesannya tuh, Boy. Ibu. Ini, Bo, penerapan penerapan makna hukum ropo. Penerapan. Pal, joker, Pal. Joker. Joker apa? Pan. Oke, sudah siap. Bang. Woi. Bagus. Gak tahu. Opa, dong, opa. Joker. Halaman berapa? Ada apa kita sambilnya
halaman bapakmu. Sudah bapakmu. Es mulai. Sudah ibu mulai lah. Bu makan dulu bu. Halaman berapa bu? 30. Halaman bapakmu. Bal, kameranya kok di pian bal? Kamera pian kok di pan? Gila kau. Tes 1, 2 tes. Siapa nih? Tes. Pak Joker, Pak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan satu hari. Yang mau bicara stop dulu nak lah. Berapa? 30 tuli bucek. 10. Sabar. Aku ada buat kayak Santi pada makan bonek. Perut. Ibu ayo ada mau aja buat. Satu dua. Cek mikro adanya aja dulu nak kayak apa pak? Langgar. Jelaskan lagi ayo. Langsung ibu jelaskan penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Sehari-hari. Kita berbicara proklamasi dulu. Jadi proklamasi ini sebagai titik awal atau batu loncatan dari negara Indonesia di mana Indonesia sudah bebas dari belenggu penjajah. Dari Belanda, dari Jepang. Ibu tanya dulu sedikit. Santi. Apa, Bu? Halo. Proklamasi ini, ingat lah, Mas Siti. Sedikit. Nanti alamat proklamasi dikumandangkan pertama kali di mana? Jangan pegang santai, Mar. Nomor mana? Di mana? Kan pegang San Timur nomor 56 ya. Bung Karno. Langsung aja napa? Nanti kita bahas lagi masalah proklamasi kalau sempat. Jadi contoh penerapan proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 di sini poinnya. Yang pertama, berusaha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Misal, nanti hari ini aku tanya satu-satu. Perilaku positif hari ini di rumah apa? Kepada orang tua Santi. Siapa? Goreng. Goreng. Yang membantu orang tua hari ini apa? Menyapu. Bisa sapu. Ya, oke. Novel apa? Dipan. Kadelinges bue. Pan. Novel apa? Beso pereng. Eh. Pikir ke mana, Kompa? Bu, napa timpunya ke mana? Bu, Bu. Opa aja beli, Bu. Napa di dalam rumah sosial distancing. Opa ke warung. Nengalakan. Sampai. Dua tadi lah, ada yang menyapu, ada yang mencuci piring, mungkin ada yang bantu lagi menjaga adik, mungkin nah. Itu sebenarnya hal-hal. Bukan mengalai ading. Bukan mengalai ading. Sama, boy. Kita hormat kepada kedua orang tua. Jadi ibu tanya satu-satu. Ada orang lain. Nah, ini kasusnya kalau kita lihat biasanya ini kasus bullying di sekolah. Nah, ini tidak boleh lagi terjadi lah. Sampai terjadi itu juga bertentangan dengan sila keberapa bullying? 4.
3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 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 2
terpal. Jagar, jagar. Apa? Pal, joker, pal. Apa? Apa ya? Udah mulai. Bawa, pal, gawel-gawel, ulon. Aku bawa bukunya, latihan. Bawa, pal, gawel-gawel, ulon. Poin ketiga, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Misal di dalam sekolah, di kelas. Misalnya kan ada kelompok, nah itu satu kelompok lima orang. Itu lima orang itu pasti beda-beda pendapatnya. Misalnya mau bapak-bapak. Kayak pemilihan ketua kelas. Iya, benar. Nah, kayak pemilihan ketua kelas. Jukur, Pak, jukur. Liburan. Nah, liburan. Si Nova mau liburan ke Zimbabwe. Mana tuh itu taruh si Bu? Ibu itu itu taruh. Papua. Papua Nugini. Papua Nugini, Papua Nugini, Bu. Papua Barat, Papua Barat, Papua Barat. Serahmu. Ke Jepang. Wih. Kalau ini mau ke Zimbabwe. Timur Leste. Maunya ke Timur Leste. Afrika Selatan. Prancis. Afrika Selatan. Prancis kena tetamu Ibu Disna. Prancis kena tetamu Ibu Disna. Prancis kena tetamu Ibu Mahda. Kena di Prancis. Mantap. Bisa kan dari ya? Akhir tahun. Liburan. Nova lah, Nova. Kita pendapatnya beda-beda mau memilih lokasi liburan. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jalan keluarnya bagaimana? Dengan mengadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Jadi yang mana nanti yang Joker enggak? Ega kabur, Ega kabur ya, Ti. Kabur kemana? Ini mau dilanjutkan ada, atau tidak? Ada tamu tidak diundang. Lanjut, Bu. Tamu tidak diundang, Bu. Oke, yang poin terakhir dalam pelaksanaan kegiatan hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya si Valeri ikut jadi panitianya. Sip. Tapi tidak adil, Bu. Belum makan makasih, Bu. Ikut jadi pesertanya juga boleh. Nah, terserah aja. Jadi, dalam hal itu. Kemudian kita ke poin B, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini beberapa contoh yang berkaitan dengan pelaksanaan perbedaan di lingkungan masyarakat. Menghormati perbedaan beragama. Nah, kita kenal di sana Indonesia. Sana aja nolik, kena tuh. Awas, bawa sana adik. Yang pertama agama apa? Nolik ke rumah. Islam. Iya. Dua. Agama. Protestan. Ya, Protestan. Katolik. Hindu. Katolik. Katolik. Hindu. Kristen. Hindu. Buddha. Konghucu. Hindu. Buddha. Konghucu. Hindu kali. Jadi Islam. Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi apabila menemukan teman yang berbeda agama itu tidak masalah. Tidak jadi penghalang untuk kita tetap bersatu. Oh, masyarakat di lingkungan sekitar nanti ada tetangga baru yang agama tidak masalah ya. Oh, yang kedua menghormati perbedaan pendapat. Ini ada kaitannya dengan poin sebelumnya tadi. Yang kedua. Tapi
jadi mengerti perbedaan pendapat. Gitu loh, tengguang sendiri. Misalnya, aja apa contoh menghormati perbedaan pendapat? Bagaimana kamu makan es krim? Kenapa, Bo? Siapa, Bo? Kenapa, Bo? Kenapa? Pendapat contohnya bagaimana? Contoh apa? Ada jelas. Contoh menghormati perbedaan di poin 2 yang di B. Fokus, fokus, turun Allah. Menghargai pendapat orang. Iya, pendapatnya seperti apa misalnya? Tidak tahu. Misalnya pemilihan bupati, bupati. Pemilihan bupati. Itu bisa lah. Itu ruangnya besar. Ketua kelas. Pemilihan mamanya Rika. Pemilihan mamanya Iga. Pemilihan mamanya Iga. Diam. Kalau masalah. Apa? Napa, Bu? Teman yang berbeda suku. Nah, suku di Indonesia kan banyak, Ibu flashback lagi. Nama suku yang ada di daerah. Dia sebutkan provinsinya, Ibu sebutkan sukunya. Suku. Sebutkan provinsinya. Di mana itu? Cidlup. Sunda. Jawa Barat, Jawa Tengah. Tentang. Valerie siap. Apa? Sana, ada sana ke? Batak. Sana nuli. Sumatera Utara. Di pengaruhnya pak. Keiko. Wah, Keiko hilang guys. Ya gue. Olive. Siap Olive. Hapok. Ada. Minang, dari provinsi mana? Suku Minang. Tujuh. Padang. Padang. Olive lah ibu tanya. Yang menjawab Olive. Jawa Timur. Pesan aja Nongli. Ya benar lah, dari Padang atau Sumatera Barat. Ya. Next. Divan tadi ada Divan? Ada. Kucing. Suku. Bodoy. Bukan. Suku Dayak. Asmat. Suku Betawi. Suku Dayak. Betawi. Jakarta. Santi. Jakarta. Belum dikasih pertanyaan. Sudah menjawab. Diam. Mau bobo. Susanti. Lu nada. Nanti suku Dayak. Apa, Bu? Suku Dayak. Suku Dayak. Kalimantan Selatan, bangsat. Papua, boleh sako? Ya, benar. Oke, jadi kalau ada teman yang berbeda suku itu tidak masalah.
entah itu dari Batak tadi, dari Betawi, dari Babi, dari Konoha, dari Barabai, lalu membantu orang yang terkena. Poin yang keempat, terkena yang corona pastian lagi kebakaran, tawakan, menyumbang musibah, lalu sebaiknya menyumbang membantu. Uang bisa, kalau nggak ada uang boleh kalian tidak dicapai. Baju dastar. Baju dastar. Yang layak pakai. Yang berlubang-lubang, boy. Baik, tuh. Atau sekarang yang ada di Indonesia, permasalahan yang lagi besar ini kan COVID-19. Nah, jadi Corona. Iya, menyumbang lewat kan ada tuh sanitizer, masker, bisa ditransfer uang untuk membantu tenaga medis misalnya. Nah, jadi hendak menyumbang duit ke dede. Karena kan tenaga medis kita sudah banyak jadi korban. Itu yang data kemarin, ada yang tahu jumlah yang terinfeksi positif corona berapa? 900-an. Kada ingat. Kada ingat berapa 900-an? 900 berapa kada ingat? Yang hari kemarin masih 800, manakah yang hari ini ibu belum lihat tadi datanya berapa? Semalam 839. Ya, 900 berapa hari ini ya? Nah, jadi sebisa mungkin bagaimana usaha kita untuk membantu teman-teman yang kena musibah. Jadi ya, boleh. Lalu yang terakhir di sini, dampak persatuan-kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini persatuan-kesatuan bangsa menjadi masalah utama negara untuk mencapai kemajuan dan tujuan Indonesia. Kesannya sudah ditemui sejak nah, ini pelatihan organisasi Indonesia pertama yang menerapkan pergerakan secara nasional. Jadi tidak lagi kita berjuang secara daerah. Apa? Budi Utomo. Organisasi apa? Budi Utomo. Oke, benar. Budi Utomo. Jadi itu organisasi Budi. Yang sudah bergerak secara nasional, tidak lagi daerah. Logikanya kan kemarin seperti film Avenger kata ibu. Nah, jadi kalau Thanos. Corona. Seorang muda, dia akan sulit untuk mengalahkan si Thanos. Nah, beda dengan halnya kalau si Iron Man bergabung dengan Captain America, dengan Hulk, dengan Thor, dengan kawan-kawan yang lain. Nah, Thanos kekuatannya maksimal, akhirnya Thanos bisa dimusnahkan. Thanos adalah abu-abu. Lalu ya, Totol adalah mamanya Riga. Jadi gerakan nasional. Berupa 5 buting, mamanya 10 buting. Mamanya Riga adalah Totol Mbak Yul. Yuna memakuat dana pada higam. Pada iya. Sik. Masih dicek bukunya, Nangga. Ini halaman 31. Jadi iya. Pergerakan nasional tadi karena sangat diperlukan dan menjadi materi penjajah. Karena salah satu kendala kita dalam melawan penjajah kan karena pergerakan nasional. Kita lihat di sini. Dari persatuan-kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita tidak mudah dihasut oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau ada berita-berita hoax, kan sekarang banyak di mana-mana hoax.
Nah, jadi kalau kita kok enggak cuma jadi kita sering cuci tangan. Jadi berita-berita hoax bisa diabaikan lah. Jadi kalau kita lihat berita itu lihat dulu sumbernya dari mana, harus difilter dulu, disaring. Yang mana sih yang harus kita? Mau paling apa nyaringnya, Bu? Yang mana yang tidak? Lalu yang kedua, kita mampu maju dan bersaing dengan bangsa lain karena masih di level berkembang. Nah, jadi bagaimana cara kita mengerjakan PR-PR kita, ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Jadi di sana kita belajar bagaimana sih level negara kita ketika maju. Jadi akhirnya kita bisa berkompetisi dengan negara-negara di seluruh dunia, bahkan negara yang maju sekalipun. Lalu yang ketiga, kita semakin menghargai dan menghormati sesama. Nah, jadi walaupun kita punya teman yang beda ras dan lain-lain, kita tetap menghargainya dan menghormatinya. Lalu yang terakhir, kita mampu menangkal aksi terorisme. Nah, jadi terorisme dihindari, kan teror-teror bom. Pernah lah pian lihat beritanya. Ada di gereja, di gereja, teror bom di gereja. Iya, di gereja kemarin di mana-mana. Tidak seharusnya terjadi di masjid. Jadi kalau ada persatuan dan kesatuan, hal-hal seperti itu bisa dihindari. Apa itu kemarin yang organisasi apa itu? Nah, itu salah satunya juga. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Question. Tidak ada. tidak ada Jadi Yulia. Yulia belum. Sepertinya Keiko hilang. Apa? Bagus. Bagus. Apa? Goiko. Bagus. Keiko. Halo. Pertanyaan. Pian siapkan lagi pertanyaannya atau alat tulisnya. Uma ayai. Belum. Kenapa yang mana mana? Bu, tanya jawab lah bu. Ada kenapa? Kalau kayak di kelas, soalnya nih. Nyaman boy, nyaman. Pakai kertas aja kita medianya. Tidak. Lima soal aja lagi, lima soal. Nah. Apa tadi bu nomor satu? Bu nomor satu pak. Bukunya dengan peralatan tulisnya. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Dipan. Ini lima soal aja. Pal. Oi. Enggak ditulis loh kok Bu soalnya, Bu. Aduh, salah jawabannya aja. Sudah. Oke. Kau kemana, Ki? Kok baru datang? Aku udah dari tadi loh. Lah, kok aku nggak dengar suaramu? Aku matiin deh. Oh. Alah. Rumah tanah kayak ini. Segala dendangan ini. Satu. Diam, weh. Nomor satu sudah. Siap. Oke. Belum, Bu. Belum. Weh, diam semuanya, weh.
Siapa nak? Nomor satu. Coba. Tuliskan dua makna, dua penerapan makna proklamasi di kehidupan sehari-hari. Dua makna. Sebutkan dua macam contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Napa tadi, Bo? Sebutkan dua contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Dua. Sebutkan dua contoh. Soalnya kan bisa ditulis. Sebutkan dua contoh penerapan makna proklamasi di kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi maksudnya? Contoh. Dua contoh penerapan makna proklamasi di kehidupan sehari-hari. Maksudnya kayak apa? Dua contohnya sebutkan apa aja di kehidupan sehari-hari perilaku kita nih yang sesuai dengan nilai proklamasi. Tadi sudah dijelaskan di awal. Kalian cek bukunya bisa. Sudah, Bu. Nomor dua. Sudah, Bu. Dua penerapan makna proklamasi. Nomor dua. Belum. Belum, oi. Cepet, Bu, oi. Belum, Bu. Bu, nomor tiga, apa? Bu, nomor tiga, Bu. Belum. Belum, belum, belum. Nomor apa tadi, Bu? Nomor dua. Nomor tiga, Bu. Bu, tadi, Bu. Nomor tiga, Bu. Nomor tiga, Bu. Nomor dua apa tadi, Bu? Nomor tiga, Bu. Nomor dua tadi, Bu. Nomor dua, nomor dua, nomor dua. Nomor dua. Nomor dua, belum. Udah, semuanya. Dah. Nomor dua apa, Bu? Nomor dua apa, Bu? Ya, nomor dua. Siap-siap, nomor dua. Nomor dua belum, loh. Loh, apa? Loh, nomor dua. Oh. Oh, nomor dua. Oh, nomor... Oke, oh, nomor dua. Satu kenapa, Bu? Ah, nomor satu belum, kah? Dua penerapan loh. Makna proklamasi bukan sehari-hari. Nomor satu, loh, Bu. Ya, nomor satu loh. Itu dua. Makna proklamasi di kehidupan sehari-hari. Dapat. Nomor dua apa, Bu? Nomor dua apa, Bu? Masker agen corona. Nomor dua. Dua. Nomor dua, sebutkan salah satu contoh bagaimana kita menghormati perbedaan pendapat. Hah? Apa tadi, Bu? Apa, Bu? Bagaimana? Apa? Bagaimana contoh, salah satu aja, satu contoh aja, bagaimana cara kita menghormati perbedaan pendapat, contohnya. Contoh menghormati perbedaan pendapat. Aduh, hai. Tapi sudah dijelaskan. Apa, yo? Sudah, Pak. Menghormati perbedaan. Tadi, satu. Kenapa tadi belum menghormat? Satu contoh menghormati cara menghormati perbedaan pendapat. Sudah, Bu. Sudahlah. Sudah. Yang berilustrasi ceritanya apa misalnya? Astaga. Beri waktu, Bu. Ya. 3 menit. Beri waktu. Nomor 3. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Sabar, Bu. Bu, nomor 2 tuh dulu. Berapa, Bu? Pakai cerita kan nomor 2 tuh, Bu. Oh, Bu, boleh nomor narasi sedikit yang kayak kalimat sendiri. Nomor 2 tuh apa, Bu? Satu bagian nomor 2. Nomor 2 berapa? Sikap mendapat. Berapa nomor 2, Bu? Masuk satu contoh cara menghormati perbedaan pendapat. Dua boleh lo, Bu. Satu aja.
Belum. Dadah. Nomor 3. Oke. Nah, tadi kan salah satu contoh pelaksanaan nilai persatuan tadi kan menjalin hubungan baik dengan teman yang berbeda suku. Nah, itu salah satunya. Ibu minta sebutkan Ya. Apa, Bu? Ulangi, Bu. Kada jelas, Bu. Ulangi, Bu. Apa? Di poin D tadi, pelaksanaan nilai persatuan itu salah satu contohnya menjalin hubungan baik dengan teman yang berbeda suku. Berapa, Bu? 3. Misalnya suku A dari mana, suku B dari mana? Provinsinya lo, Bu. Ya, provinsinya ya. 3 suku aja yang pian tahu. Provinsinya enak lah, di samping Sudah. Sukunya. Tiga aja. Udah. Belum, Bu. Bu apa tadi, Bu? Bulan. Tadi kan salah satu contoh dari nilai persatuan menjadi teman yang berbeda suku. Ibu minta Pian sebutkan 3 contoh suku di Indonesia beserta provinsinya. Irian Papua, Pak. 3 contoh suku di Indonesia beserta provinsi. Yang diketahui. Suku A misalnya dari provinsi mana? Semata Papua aja, Dok. Provinsi. Indonesia. 2 dampak. Hah? Itu apa? Yang tadi terakhir dijelaskan. Oh, yang Dua dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 2 dampak. 2 dan 4. 2 dampak persatuan dan kesatuan. Gabuting lo. 2. Dua dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi sudah Ibu jelaskan. Satu contoh juga. Perbedaan dalam. Nanti kalau selesai bisa difoto lagi, bisa dikirim ke Ibu langsung atau di grup. Silahkan. Empat tadi apa, Bu? Sebutkan 2 dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
dua dampak. Sudah bu. Belum. Dah. Sudah. Belum. I'm finished. Oh, pribadi kali. Hoi, hoi. Tinggal dua. Sebelum cek. Selesai. Warga negara. Jangan ribut. Biar ngirimnya apabila, Bu? Apa? Pengirimnya apabila, Bu? Oh, nanti habis selesai kita pelajaran. Nomor berapa, Bu? Selesai pembelajaran aja. Jangan langsung sekarang. Kirim ke Bu. Nanti kalau sudah selesai. Iya. Apa? Nomor 4 tadi apa, Bu? Nomor 4. Usap lucu. Dua dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan bernegara. Apa, Bu? Dua dampak persatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Udah. Yes. Asli kita dijawab ke kelas proklamasi. Sudah. Bu, satu-satu, Bu. Ya, satu-satu ibu tanya. Nanti pertama. Astaga. Siap. Un tetap buku, ulun tetap buku lah. Un belum tuntung. Nanti nomor berapa lagi? Ada nomor terakhir kalau nak. Ya, kain. Kita belum selesai. Tadi ini mau jauh ya di kafe dulu. Moza belum selesai. Ada yuk. Yuk, nyaga yuk. Apa ini dampak positif atau dampak negatif? Joker. Sembilan nomor berapa, Bu? Empat soal. Tanya jawab, Bu. Terima kasih, Bu. Santi, siap. Sayuti Malik. Pertanyaannya, rumah siapa yang dipakai untuk merumuskan ke proklamasi? Abu Hupa. Rumah siapa yang digunakan oleh orang Jepang? Digunakan Abu Hupa. Kaya ikam. Lu hantam. Apa Nova? Namanya. Rumah Laksamana Tadese. Laksamana Tadese.
Laksamana Tadashi siapa siapa? Laksamana Tadashi Maida. Mau jauh lo. Melihat buku, melihat buku. Tadashi. Zaidan ada Zaidan. Zaidan. Ada parah, parah yang melatih buku ikamai. Kalau mantap deh, bay. Kalau aku ditangis. Zaidan siap. Ada bu. Ada bu. Ada. Zaidan siap sudah. Zaidan siap. Siap. Ya. Siapa tiga tokoh yang merumuskan naskah proklamasi? Ahmad Subarjo. Zaidan. Zaidan. Zaidan apa? Soekarno, Muhammad Hatta, juga Ahmad Subarjo. Ya benar, benar. Ya jadi Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Ina. Valerie, Valerie mana Valerie? Valerie. What? 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 Sudah siap? Valerie. Yes. Iya. Ibu minta dua orang, satu orang aja. Satu orang iya. Yang mengibar bendera merah putih. Ayo, kom. Aku. BM dia. BM dia. Latif Hendra Ningrat. Iya, benar. Latif Hendra Ningrat. Satunya ada yang tahu siapa lagi? Suhut. Iya, benar. Suhut. Lupa. Mikam. Ayo, Mas Ayu. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ayo, siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali? Ibu Fatmawati. Nova. Ayo. Tahun ini. Noval, ayo nih. Hai. Ibu Fatmawati. Iya, benar. Ibu Fatmawati. Waktu juga sebagai istri dari Presiden. Santi pakai kerudung. Siapa yang belum ributannya? Dafa, ada Dafa. Ada. Cabur. Ada. Dafa pertanyaan sambil sibak Dafa dengar. Ya Allah. Siapa nama presiden yang paling lama masa jabatannya di Indonesia? Abadan. Soeharto. Ya. Berapa tahun? Berapa tahun? 50. Hayu, hayu, hayu. Dafa, Dafa. Ingat. Ada yang 56. Ingat pula 50. 10. 56. 10. 10. Soekarno. 30. Alamak. Oke, kok ada Keko. Apa Bu? Keko pertanyaannya di mana lokasi di Soekarno Hatta Partai tempat mana lagi tempat panen tempat Soekarno singkan loh tempat Soekarno nanti singkan hari sebelum kemerdekaan 3 menit lagi 3 menit apa yuk di Karawang Aceh Aceh Uber Maida, Maida, Maida. Karawang ya, Bu. RW, R. Tades, Tades. Pegang, pegang. Dingin, Jawat. Jawat. Lupa, Bu. Jawa Timur. Betul, betul. Keringas Denglok, Jawa Barat. Iya benar. Pengen deng. Benar. Siapa yang mau bertanya? Diva ada? Ada. Oke, Diva. Oh.
2 menit lagi. Siapa mau wapres? Siapa? Pak SB, dua wakilnya siapa? Dua periode nih. Kebaikan. Apa bu? Abu lupa. Nama wakil presiden sekarang Pak SBY. Halo. Sama lah naik. Sama lah naik. Gak tahu bu. Pulang. Kedengaran lah. Ulun. Si. Sukala dan Budiono. Oke, sampai sini ada yang tanya lagi, silakan kita tutup pelajaran hari ini. Tidak. Kesehatan apa? Jangan keluar kalau ada penting. Bu, Ulan belum tanya jawab. Belum tanya jawab. 1 menit lagi. Nanti tanya jawab itu sambung di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Ya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Nanti Bapak informasikan lagi kelasnya lah, kelas live-nya. Film. Oke. Ya. Oke. Sip. Rajin lagi lah di rumah lah, belajar masing-masing lah. Oke, sip dah. Keluaran dah semuanya lah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya kita udah ngambil laptopnya ya? Oh, aku cuma sekali mau beli makan aja.